A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesungguhnya kita ini dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh Allah untuk tetap selalu kita berkekalan selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala 24 jam. Karena di dalam Al-Quran itu selalu Allah katakan, baik kata Allah dalam keadaan kita berdiri, kemudian dalam keadaan kita duduk, dan dalam keadaan kita berbaring pun, tetap hati dan jiwa kita selalu berzikir, ingat akan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zikrullah zikran kasira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah terus-menerus. Namun bagaimana cara kita mengingat Allah itu secara terus-menerus 24 jam? Sebab di dalam pemahaman ilmu tauhid, sesaat saja kita lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu kafir hukumnya. Kafir itu maksudnya adalah terhijabnya hati, tertutupnya hati mengingat akan Allah. Orang yang tertutup hatinya untuk mengingat Allah itu dikatakan oleh Nabi adalah orang yang mati. Kalaulah dasarnya Nabi mengatakan seperti itu, bahwa perumpamaan orang yang ingat Allah dengan perumpamaan orang yang tidak ingat Allah, perumpamaannya sama seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi orang yang hidup secara makna hakikat disampaikan oleh Nabi adalah orang yang senantiasa dia itu selalu ingat akan Tuhannya. Sedangkan orang yang dikatakan mati, menurut Nabi, walaupun zahirnya dia hidup, dia masih bernapas, tapi zahirnya hidup, bukan bisa hidup, tetapi adalah hatinya tidak ingat akan Allah, lalai akan Allah, maka itulah yang dikatakan namanya hakikat mati. Makanya di dalam berzikir ini ada namanya zikir tubuh, ada namanya zikir hati, dan ada namanya zikir ruh. Nah, ini bisa kita terangkan. Ada namanya zikir alam. Kalau zikir alam itu ialah semua berzikir kepada Allah, semua apa yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih, berzikir dan mengingat akan Allah. Itu zikir alam. Bukti zikir alam, api itu sifatnya membakar, itu adalah zikir. Air itu sifatnya mengalir, dan itu adalah zikir. Angin itu sifatnya berhembus, bertiup, dan itu adalah zikir. Tanah sifatnya adalah istiqomah, dia zikir. Zikir matahari, bulan, bintang berjalan di atas orbitnya, itu mereka adalah berzikir. Itulah dia tadi tunduk dan patuh berjalan di atas qadarullah, di atas ketentuan Allah. Perputaran bintang, perputaran matahari, perputaran bumi, perputaran ion-ion negatif dan positif, itu berzikir sesuai dengan qadarullah, tunduk dan patuh kepada Allah. Dan fungsi mata adalah melihat, itu adalah berzikir. Telinga fungsinya mendengar, itu adalah berzikir. Kaki fungsinya melangkah, dan itu adalah zikir. Tangan fungsinya meraih, mengambil, dan itu adalah zikir. Maknanya jadi zikir alam itu dia tetap berjalan di atas qadarullah, di atas ketentuan Allah, kehendak dan maunya Allah. Ada namanya zikir amal. Salat itu maknanya zikir, berpuasa itu maknanya zikir, itu perbuatan baik yang kita lakukan, itu maknanya zikir. Seluruh aktivitas kita hidup sampai mati asal didasarkan atas nama Allah, ridho Allah, maka itu adalah semuanya zikir, zikir amal. Itu sudah berzikir dalam pandangan Allah.
Kemudian bagaimana cara kita mengamalkan zikir dan apa guna dan fungsinya zikir itu, kata Allah. Fungsinya salah satu adalah bahwa zikir itu mampu menenangkan dan menenteramkan hati kita. Jadi kalau kita ini gelisah, kita ada masalah, kita berzikir, maka kita itu akan, hati kita akan menjadi tenteram dan akan menjadi tenang. Maka Allah mengatakan, apabila kamu ingat aku, aku juga ingat akan dirimu. Makanya ketika kita ingat Allah, Allah, Allah ingat akan diri kita, disitulah Allah membukakan rahasia, rahasia jalan hidup ini yang sebenarnya. Jadi kalau Allah sudah bukakan rahasia hidup ini bagi diri kita, maka disitulah kita ini tenang berjalannya di atas ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amalkanlah zikir ini 24 jam secara terus menerus, mengamalkan zikir la ilaha illallah 24 jam. Ini bisa disampaikan, kalau zikir la ilaha illallah itu diamalkan setelah sholat, habis sholat fardu, habis sholat sunat, ada kita waktu mengamalkan zikir itu dengan pakai. Ketika itu kita keluar masjid, keluar dari rumah, kita beraktivitas, tetap kita mengamalkan zikir la ilaha illallah. Tapi mengamalkan zikir la ilaha illallah bukan dalam bentuk zikir syariat. Kalau mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir syariat, itu pakai penggunaan yang kedua, pakai tata cara. La itu pada pusat, ilaha itu pada dada kanan, illah itu di ubun-ubun, dan Allah itu di dada kiri. Tentu sulit bagi kita mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bentuk syariat. Namun amalkanlah zikir la ilaha illallah dalam bentuk tarekat, zikir hati. Jadi cukup kita menyebut Allah, 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 Allah di dalam hati kita, dirasakan itu. Dan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir nafas. Zikir nafas itu adalah hu Allah, namun tidak dilepaskan hu Allah. Tidak cuma dirasakan, karena nafas ini sesaat pun tidak pernah dia berhenti. Maka rasakanlah setiap nafas yang turun naik itu, dia adalah berzikir. Masuknya hu, keluarnya adalah Allah. Naiknya hu, turunnya adalah Allah. Itu dirasakan. Walaupun kita mengamalkan zikir hu Allah, zikir nafas, hakikatnya babak dan kita semua telah mengamalkan zikir la ilaha illallah secara terus-menerus 24 jam. Cuma kita melihat situasi dan kondisinya saja. Kalau kondisi kita dalam keadaan habis sholat, sempurnakanlah zikir la ilaha illallah. Kalau posisi kita keluar beraktivitas, apakah itulah zikir hati atau zikir nafas, hakikatnya kita sudah mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam 24 jam. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.